Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nukinesi Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang sehat apapun. Allahumma amin. Di video kali ini saya ingin memasang header 421 di mobil Vios generasi 3 ya. Ini tahunnya sekitar 2017. Jadi ini Vios untuk harian ya. Jadi bukan untuk balap, tapi pengen harian. Terus pengen enteng. Jadi di bawah dapat, di tengah dapat, di atas juga tarikannya panjang, dapat semua. Maka yang cocok yaitu header 421. Dan ini kita bikin headernya dadakan ya, jadi nggak ada stok waktu itu, karena kalau 421 memang harus dimal di mobilnya ya. Jadi kalau dikira-kira nanti takutnya mentok, dan kebetulan kita juga belum punya malnya ya. Jadi kita malnya dadakan di mobil Vios generasi 3 tersebut. Baik, selamat ya. Langsung saja kita lihat proses pembuatan header terus pemasangannya. Untuk komposisi mobil ini waktu baru datang manifold masih ori ya. Resonator tengah udah di-upgrade, udah enggak ada katalisnya, terus yang di belakang juga muffler-nya udah di-upgrade pakai racing ya. Jadi waktu itu baru datang baru semi racing ya. Terus sekarang ganti header sama fleksibel. Fleksibel sendiri itu untuk fungsinya untuk mengurangi getaran mesin ke body. Kalau udah pakai header wajibnya sih pakai fleksibel. Baik, nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita lihat ke videonya. Check it out. Manifold udah terlepas, resonator juga ada terlepas ya sampai ke belakang. Sementara yang belakang menggunakan muffler bawaan. Ini adalah header 421 ya, tapi baru proses pembuatan ya. Singkat cerita, header udah terpasang ya. Ini header 421 menggunakan pipa putih ya, anti karat. Pelepasan baut lambda ya, atau baut sensor O2. Untuk amannya kita lepas dari soketnya ya, biar kabelnya aman dan nggak putus. Halo, salam. Saya Aiman Ucaksono. Jangan lupa untuk likes dan subscribe di Nugi Nazril Channel di YouTube. Tolong. Ya, terus, ya. Panjang.
Demikian video saya kali ini, pemasangan header 421 di Vios generasi 3 tahun 2017. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.